Banyak kegiatan yang telah dilaksanakan pada awal semester ganjil tahun 2019-2020 ini di SDIT Tiara Islamic School. Tepatnya hari ini, Selasa 12 November 2019, murid kelas 5 Mina melakukan kegiatan Market Day sesuai tuntutan kurikulum 2013. Market Day mendidik anak mengembangkan jiwa entrepreneur sekaligus penguatan karakter siswa. Pada kegiatan kali ini, murid kelas 5 Mina secara berkelompok membuat lapak Market Day sebanyak 2 lapak. Market Day mendidik anak mengembangkan jiwa entrepreneur sekaligus penguatan karakter siswa. Pada kegiatan kali ini, murid kelas 5 Mina secara berkelompok membuat lapak Market Day sebanyak 2 lapak. Market Day diselenggarakan sebagai bentuk perwujudan dan aplikasi penguatan pendidikan karakter di sekolah. Ada nilai religiusnya, kemandirian, dan gotong royong. Dari nilai religius, siswa dilatih untuk melakukan nilai-nilai kejujuran dalam proses jual-beli sampai dengan laporan perolehan hasil. Sekolah hanya memberikan rambu-rambu bahwa yang dijual dalam bentuk jajanan, makanan, dan minuman, serta alat-alat tulis, dengan dibatasi Rp10.000 ke bawah, ucap Kepsek Zainuddin SPDI. Lanjut Kepsek, Market Day ini baru pertama kali dilaksanakan di SDIT Tiara Islamic School berkaitan dengan program pengajaran murid kelas 5 Mina. Sebagai bekal anak-anak terjun ke masyarakat setelah lulus nanti, sekolah memberikan keleluasaan kepada siswa dalam menyalurkan kreativitas. Insya Allah, kegiatan ini akan terus berlanjut. Dijelaskan juga dari pemilihan menu makanan dan minuman, serta konsep pemasaran dan manajemen usaha, diserahkan semuanya ke siswa dengan melalui binaan wali kelas 5 Mina, yaitu Fitri Yeni SPD. Dalam kegiatan ini, tidak ada intervensi dari guru atau sekolah. Anak-anak berkreativitas sesuai keinginannya masing-masing. Alhamdulillah, jualan anak-anak laris manis berkat antusiasnya pembeli dari murid dan guru.